Edward Douwes Dekker dilahirkan di Amsterdam pada tanggal 2 Maret 1820. Sejak kecil, ia telah menimbulkan kesulitan bagi ayahnya, seorang kapten kapal yang mapan karena wataknya yang gelisah dan pemberontak. Gagal menyelesaikan pendidikan, Dekker muda kemudian bekerja sebagai pegawai rendahan di sebuah kantor dagang. Sebagai pemuda dari kalangan mapan, pekerjaan yang dianggap hanya untuk golongan rendah itu justru membentuk wataknya yang humanis di kemudian hari. 1838, Edward Douwes Dekker berlayar ke tanah jajahan Hindia Belanda dengan menumpang kapal ayahnya. Saat itu, Hindia Belanda sedang berkembang. Kebijakan tanam paksa telah memberikan hasil yang menggembirakan bagi perekonomian pemerintah kolonial. Kesempatan kerja terbuka luas bagi pemuda-pemuda Belanda sekalipun berpendidikan rendah. Dengan segera, Edward mendapat pekerjaan sebagai amtenar di kantor pengawasan keuangan Batavia. Namun tidak lama, didorong oleh semangat bertualang, ia minta dipindahkan ke Sumatera, wilayah di mana kekuasaan Belanda masih sangat goyah karena pemberontakan-pemberontakan. Oleh Gubernur Sumatera, Jenderal A.V. Michels, Edward ditempatkan sebagai kontrolir di Natal, kota kecil di Sumatera Utara. Di tempat ini, untuk pertama kalinya Edward melihat penderitaan penduduk pribumi. Penderitaan yang bersumber dari ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Tugas di Natal menjadi awal kisah pahit Edward Douwes Dekker sebagai amtenar. Baru satu tahun bekerja, ia diberhentikan sementara dari jabatannya karena kecerobohannya mengelola administrasi. Sambil menunggu penempatan tugas, Edward menjalin cinta dengan Everdeen van Winbergen dan menikahinya pada tahun 1846. Nasib baik kemudian berpihak kepadanya, karirnya kemudian melesat dengan cepat. Pada bulan Januari 1856, Gubernur Jenderal A.J. Duymeyer van Twiss mengangkatnya menjadi asisten residen Lebak, sebuah daerah dalam residensi Banten. Setibanya di Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak, Douwes Dekker terkejut melihat rakyat hidup miskin. Sementara sang bupati dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Yang dia lakukan waktu itu, asisten residen Lebak ini melihat bahwa ternyata masyarakat pribumi itu diperlakukan sewenang-wenang. Bukan saja oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi juga oleh penguasa-penguasa pribuminya, dalam hal ini bupati. Ya. Nah, di situ waktu itu asisten residen Lebak tuh merasa ini tidak sewajarnya. Penduduk di sana itu sepertinya sudah tergadaikan hak-haknya oleh penguasa-penguasa setempat. Sehingga kalau boleh dikatakan, sebenarnya eksploitasi terhadap penduduk itu dilakukan oleh para planters atau para penyewa tanah atau para ownernamers itu dan penguasa setempat. Apakah itu bupati atau juga pejabat-pejabat di bawahnya. Sehingga kalau boleh dikatakan, kehidupan di perkebunan itu yang paling menderita yaitu penduduk atau rakyat yang tereksploitasi. Sedangkan keuntungan-keuntungan dari hasil perkebunan itu ada pada para planters dan para pejabat-pejabat tradisional yang toh akhirnya juga akan dibawa ke Moederland atau negeri induk yaitu ke Belanda. Bupati Kartanegara telah memegang kekuasaan selama 30 tahun berdasarkan hak waris yang diakomodir oleh sistem kolonial. Sang bupati adalah orang yang sangat ditakuti sekaligus dihormati di Kabupaten Lebak. Karena pengeluaran rumah tangganya lebih besar dari penghasilannya sebagai pejabat, Bupati Lebak lalu memaksa penduduk untuk kerja rodi tanpa upah untuk kepentingannya.
Kesewenangan ini membuat kemarahan asisten residen Lebak yang baru. Edward kemudian memeriksa arsip dari asisten residen sebelumnya, CEP Carolus. Ia menemukan beberapa dokumen yang memperlihatkan perilaku buruk sang bupati dan menantunya yang menjabat Demang Parangkujang Raden Wirakusuma. Beberapa minggu kemudian, Edward menulis surat kepada atasannya residen Banten, Bres van Kempen. Isi surat itu meminta agar bupati dan seluruh putranya ditahan karena telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat. Residen Banten meminta supaya Dekker mengajukan fakta-fakta yang ada padanya. Namun Edward menolak dan tetap meminta agar bupati dan menantunya ditahan terlebih dahulu guna penyelidikan yang adil. Pada tanggal 29 Februari, Edward mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Dumeyer van Twiss dengan harapan akan mendukung sikapnya menentang bupati. Namun, pukulan berat kemudian harus diterimanya. Van Twiss menganggap sikapnya tidak bisa diterima dan ia akan dipindahkan ke tempat lain. Kecewa, marah, dan merasa dikhianati, Edward meminta berhenti dari jabatannya. Keinginan itu langsung disetujui oleh Van Twiss pada tanggal 4 April 1856. Berakhirlah karir Edward sebagai pegawai pemerintah. Douwes Dekker dan keluarga pulang ke Batavia. Ironisnya, beberapa bulan kemudian, residen Bres van Kempen melakukan penyelidikan yang membuktikan kebenaran tuduhan Edward Douwes Dekker. Sang bupati hanya mendapat peringatan, sedangkan menantunya Raden Wirakusuma dan beberapa demang lain dipecat dari jabatan.